Kembali di Lanstock dan kita menuju ke Pak Mike yang ada di Jakarta Selatan. Selamat siang, Pak Mike. Ya, tampaknya terputus. Komunikasi dengan Pak Mike terputus ya, seperti itu. Kita ke Pak Azaz mungkin ya. Kalau kita bicara mengenai langkah ke depan, agar kemudian operasi penertiban ini tidak hanya digelar setiap tahun ataupun berkala, tapi ini juga memberikan dampak efektif bagi para pengendara dan juga kepada kepolisian, ini bagaimana? Iya. Artinya kan sebetulnya sudah berat ya kondisi apa kedisiplinan. Karena tadi saya bilang setiap pelanggaran itu nanti lanjutannya adalah kecelakaan lalu lintas. Itu nggak bisa dipungkiri. Coba aja lihat, tidak ada namanya kecelakaan lalu lintas tanpa didahului oleh sebuah pelanggaran. Selalu. Nah sementara sekarang angka kematian karena kecelakaan di Jakarta dan sekitarnya 3 orang. Setiap hari rata-rata meninggal dunia. Tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan laka lantas. Nah ini berarti sudah darurat sebetulnya. Ya kalau lihat lagi data tadi ya, pelanggarannya jelas kontraflow, ya terus memuat menggunakan kendaraan tidak sebagaimana mestinya itu kan bahaya. Ini masalah perilaku. Makanya saya tadi saya katakan yang namanya ini harus perlu namanya perubahan budaya nih, perilaku dari masyarakat. Jadi memang harus ada asupan informasi kepada masyarakat bahwa ini berbahaya buat dirimu. Ya, jadi ada pendidikan untuk itu. Nah, di samping nanti kita tegakkan. Ya, teman-teman kepolisian dan instansi terkait itu penegakannya harus jalan betul. Itu penting. Karena tidak pelanggaran itu ataupun kecelakaan itu tidak berdiri sendiri, hanya polisi saja yang salah. Atau polisi saja yang harus melakukan, tapi juga semua, karena sudah darurat. Sambil ke depan dipercepat yang namanya ETL tadi. Nah, itu penting buat kita. Kita membahas teknologi yang terlibat nih, kan nampaknya ada penelpon yang masuk ke Berita 1. Wiki, ada siapa ini? Ada Mike di Jakarta Selatan. Ini Pak Mike yang tadi telepon yang terputus. Silakan Pak Mike. Selamat siang Pak Mike. Ya, selamat siang. Ya, saya setuju tadi yang dibicarakan dengan Pak Azaz. Ya, halo. Saya setuju dengan apa yang dibicarakan dengan Pak Azaz. Nah, ini saya ada tambahan. Itu kan biasa setiap hari ada informasi traffic yang melalui CCTV ya. Itu saya ada pertanyaan, mereka itu dari informasi itu selalu mereka menyebutkan beberapa titik yang sepertinya ada angkot yang berhenti, yang ngetem, atau bis yang naik turunkan penumpang. Maksud saya itu setiap hari disebutkan, tapi tidak ada perbaikan. Maksud saya itu suatu sindiran atau bagaimana, tapi tidak ada perbaikan, tidak ada teguran pada angkot-angkot tersebut untuk lebih teratur. Dan juga satu lagi membicarakan masalah untuk pengendara itu menggunakan tetap di jalurnya. Itu saya selalu dengar setiap hari, tetap di jalurnya. Nah, yang saya agak sedikit bingung, jalurnya itu yang mana? Karena jalur itu kan yang memisahkan marka jalan, ada markanya. Tapi marka di jalan itu tidak ada. Baik, Pak Mai. Kecuali jalan protokol itu mungkin ada, tapi itu juga kadang tidak jelas. Baik, Pak Mai, kita akan langsung coba tanyakan langsung kepada Pak Budi. Terima kasih atas teleponnya. Pak Budi, ini mungkin mengenai tindakan ketika sudah ada laporan misalnya mengenai adanya kemacetan akibat kendaraan umum berhenti sembarangan ataupun marka jalan. Ini bisa langsung dijawab. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan, itu kan pemangku kepentingan itu cukup banyak. Berkaitan masalah jalan itu adalah dari PU, sarana prasarana adalah dari Dinas Perhubungan, kemudian masalah kendaraan dari penelitian dan sebagainya, kemudian distribusi kendaraan mungkin dari Departemen Perdagangan. Polisi itu pertama berkaitan masalah registrasi, identifikasi, penjagaan, pengaturan maupun penegakan hukum. Ya, tadi pada saat mungkin CCTV kita menyoroti mungkin ada jalan yang rusak, seharusnya YPU harus tetap apa, respon gitu. Kemudian seandainya mungkin ada CCTV kita monitor di tempat kontrol mungkin ada marka yang tidak ada, ya dari Dinas Perhubungan yang mungkin segera untuk memenuhi daripada sarana-prasarana tadi. Untuk masyarakat yang ingin ada aduan kemudian kepada polisi, ini menghubunginya lewat layanan apa, Pak? Ya tadi, bisa. Saya kira bisa lewat tadi, medsos juga bisa. Mungkin langsung apa, telepon juga bisa, lewat surat juga bisa, mungkin lewat SMS pun bisa gitu. Atau mungkin pada saat mungkin melihat petugas bisa langsung juga disampaikan. Ya, kita harapkan. Saya kira ruang untuk itu cukup banyak lah. Akses
untuk penduduk cukup banyak. Ya, kita harapkan operasi penertiban yang dilakukan oleh kepolisian ini kemudian bisa memberikan dampak yang positif agar kendaraan pengendara lebih tertib lagi dalam berkendara, dan ini adalah untuk keselamatan bagi pengendara itu sendiri ya. Untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Azaz, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Pemirsa, demikianlah Dialog Lanstok hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Iya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lanstok setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.